Menurut target yang harapan resesi global 2023, fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau OPKS DPRD Jawa Barat kritik patali jeng kurang nawaragad dina sektor tatanen. Ceketua fraksi PKS DPRD Jabar, persoalan ketahanan pangan kudu diungkulan sagancang naku pamarentah Provinsi Jawa Barat sangkan mampu nyang harapan krisis global 2023. Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Barat Haru Suandaru miharep pamarentah Provinsi Jawa Barat saganjang nangungkulan pasualan katahanan pangan sangkan mampu nyengharupan resesi atau krisis global dina tahun 2023. Pangnak itu ayeuna waragad ancokeunan sektor tatanen tacan pati nambahan. Sakuduna eta waragad teh minimal naik 1%. Ini sebesar berapa persen harusnya, Pak? Idealnya berapa? Sekarang kan masih posisi 2%. Menurut saya dalam kondisi kita yang cukup moderat sekarang ini, minimal 1% harus kita tingkatkan. Harapan saya 3%, gitu ya. Ini kan masih di 2%an, gitu. Jadi makanya anggaran misalnya petani milenial itu masih 1,3 M, itu kan terlalu kecil. Itu kan programnya bagus ya, tapi saya kira anggarannya terlalu kecil. Ini yang harus kita dorong terus. Gitu. Lianti ketahanan pangan, pihak Nage kritik pasualan sejena di Jawa Barat anu tacan diungkulan secara maksimal kawas stunting, kemiskinan ekstrem, tepi kanambahanana warga teu mampu. Budi Hartati, Bandung TV.